Assalamualaikum. Apa khabar semua? Pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada band saya, Fulus Band DDNK, bagi tepukan kepada Fulus Band DDNK. Terima kasih. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan masih setia bersama saya dalam program Menang Saham Bersama DDNK edisi Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita ada satu topik yang sangat indah. Tajuk topik kita adalah Indahnya Saham Patuh Syariah. Tapi sebelum itu, apa tagline kita? Tak handsome, tak apa. Janji kaya. Terima kasih kepada Bursa Marketplace dan juga Bursa Malaysia AIM yang menjadi penaja utama kepada program ini. Saya, Datuk Dr. Nazri Khan, Naib Presiden Kanan Philip Capital Management. Saya juga ada pengurus wang bertauliah. Tuan-tuan dan puan boleh pergi website saya www.menangsaham.com. Hari ini kita ada tetamu yang sangat dihormati. Kita ada tetamu tokoh perbankan Islam, syariah scholar, Bursa Marketplace, Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. InsyaAllah akan bersama kita selama 3 slot berturut-turut untuk bincangkan indahnya saham patuh-patuh syariah. Kita akan tanya dengan Ustaz, apakah hukum untuk kita melabur dalam pasaran saham? Bukan saja Bursa Malaysia, tapi juga di seluruh dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Bursa Malaysia sekali lagi, kepada semua orang yang nak melabur saham secara patuh syariah. Korang semua kena gunakan platform patuh syariah Bursa Malaysia AI. Jangan lupa pergi www.bursamarketplace.com. Pergi kat mana-mana, kita ada 16 broker Islam yang bertauliah. Buka CDS account dan buka account trading patuh syariah. Dan kita boleh cari saham-saham hebat di dunia. Kita ada 100,000 saham di dunia. 70,000 patuh syariah. Best atau tidak? Best. Alhamdulillah. Dan kita kena ingat, nak jadi jutawan dalam dunia saham, kita kena cari saham apa? Saham gergasi, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kita ajar. Right? Nak jadi jutawan dalam dunia Islam, dalam pasaran saham Islam, kita kena cari saham-saham patuh syariah yang naik 100 kali ganda. Dalam, tak habis lagi, yang naik 100 kali ganda dalam 10 tahun. Contoh, kita ada Microsoft yang naik 480 kali ganda. 10 tahun. Kita ada Cisco yang naik 250 kali ganda 10 tahun. Kita ada Tesla yang naik 110 kali ganda dalam 7 tahun. Dan kita ada banyak lagi, tuan-tuan dan puan-puan, saham-saham hebat di pasaran dunia yang naik 100 kali ganda dalam 10 tahun. Jadi alhamdulillah, di bursa juga kita ada beberapa saham yang naik hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan boleh pergi sekali lagi ke www.bursamarketplace.com. Tuan-tuan boleh pergi di situ, tuan-tuan boleh lihat carta-carta saham-saham bursa yang hebat-hebat. Sebagai contoh, minggu lepas kita ada saham Front KN. Dalam satu minggu naik 23%. Kita ada Hohab, saham patuh syariah yang naik 41% dalam seminggu. Kita ada Penta yang naik 15% dalam masa seminggu. Kita ada banyak saham-saham hebat ni, tuan-tuan dan puan-puan. Rugi siapa yang tak belajar. Rugi siapa yang tak buka akaun saham. Ingat, kita perlukan berapa ringgit nak buka akaun saham? Kita hanya perlukan RM10 sahaja, tuan-tuan dan puan-puan, untuk buka akaun saham. Dan tuan-tuan boleh beli semua saham-saham di dunia. Hebat-hebat. Betul? Best atau tidak? Best. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ada tetamu hebat yang saya nak jemput. Kita ada Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Right, marhaban Ustaz. Marhaban. Terima kasih kerana ada hari ini. Bersama. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Jadi kita jumpa Ustaz hari ini untuk bercerita tentang betapa indahnya untuk kita melabur saham-saham patuh syariah di dunia, Ustaz. Kita ada 70,000 saham hebat di dunia. Jadi saya nak tanya Ustaz secara peribadi, apa pandangan Ustaz sebenarnya tentang saham-saham ataupun instrumen yang dipanggil stock ini? Di dunia dan juga okay. Di bursa. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dato' Dr. Nazri dan rakan-rakan sekalian, para penonton. Jadi berkenaan dengan stok ataupun saham ini, di zaman Nabi SAW memang tak ada dalam bentuk yang seumpama ini. Tetapi ia adalah perkara yang tidak dilarang oleh Islam. Sedangkan Nabi SAW pun sebut dalam satu hadis, laqad ahdathtum buyu'an la adri ma hiya. Nabi kata, telah kamu, iaitulah para sahabat, mencipta banyak jenis jual beli yang baru. Yang baginda Nabi SAW kata, yang aku pun tak tahu.
Tetapi Nabi lepas tu menjelaskan bahawa kalau kamu beli nak tukar emas dengan emas, mesti sama berat, mesti sama dalam satu session. Ya. Jadi ertinya Nabi ajar kita nak jual beli, nak masuk dalam instrumen baru yang melibatkan jual beli, harus dengan syarat kamu kena faham prinsipal dia. So, jadi saham-saham ni bila dilihat oleh para ulama Islam sejak 20-30 tahun lalu lagi, so mereka kebanyakannya dalam conference-conference telah pun memutuskan hukumnya harus. Malah dia adalah hanya satu bentuk baru dalam kita melabur. Jadi kalaulah kata contohnya Petronas Gas, kan, kita nak melabur RM2,000. So macam mana kita nak pergi syarikat dia cakap macam nak letak RM2,000 nak dapat apa? So, jadi memang kamu tak layan, kan? So, jadi dengan adanya instrumen saham, maka RM2,000, mungkin RM5,000, RM10,000 kita boleh terlibat dalam saham tersebut. Maka dengan itu, semua saham-saham yang masuk ke dalam bursa, yang masuk ke dalam stock exchange ini, dia ada kriteria. So kriteria itu adalah antaranya kukuh dia punya urusan kewangan, keuntungan, bisnes ada. So jadi bila ada perkara itu, dia nak share dengan orang ramai. Jadi akan win-win. Saham itu sebenarnya adalah perniagaan. Ya, betul. Sudah tentu. Saham adalah salah satu jenis perniagaan. Sama ada dia hold untuk lempoh long term ataupun short term. Masih lagi dibenarkan dalam Islam ikut kaedah-kaedah dia. Ustaz, dia orang kata Rasulullah SAW sendiri adalah seorang peniaga. Betul, Ustaz? Ya. Adalah seorang trader. Ya, sudah tentu. Sebab Rasulullah SAW meniagakan, ambil barang ambangan Khadijah, maka dibawa pergi ke pasar dan menjual. So, jadi itu adalah perkara yang physical punya exchange. Ya. Jadi dalam saham ni dia kita pegang seolahnya unit tu, lot tu, itu adalah milik kita. So kita jual kepada third party, ia sama saja. Cuma dia punya instrumen kaedahnya berbeza. Dan cuma Ustaz, ramai orang cakap bila kita melabur saham, kita membantu ekonomi bangsa dan agama. Jadi Ustaz setuju tak dengan pandangan mengatakan pelaburan saham ni sebenarnya adalah salah satu bentuk jihad ekonomi? Baik, saya setuju kerana saham ini dia, kalau syarikat tu syarikat yang besar, bila kita meletak saham kat situ, dan khususnya kalau kita target kepada long term, kan, bila long term maka kita akan jadi owner. Katalah kita beli sikit dan sikit, sikit demi sikit, maka kita akan ada rights untuk voting dan juga menentukan direction. Sampai satu tahap kita mungkin adalah majority shareholder yang boleh dianggap minority per individual. Maka kita menentukan arah tuju syarikat tersebut. Maka ini nak menunjukkan pegangan ekonomi Muslim dan Bumi Putera itu penting dalam saham-saham, kerana saham-saham ni syarikat-syarikat yang bagus-bagus. Bagus, Ustaz. Jadi terima kasih Ustaz. Pandangan Ustaz yang sangat comel, molek bahawa pelaburan saham ini sebenarnya diharuskan oleh Islam. Dan ia juga adalah salah satu bentuk jihad ekonomi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita berhenti dulu setakat ini. Terima kasih Ustaz. Kita ada sambungan selepas ini, kita ada second block. Lebih hebat lagi. Right? Kita akan bincang tentang saham-saham global pula. Terima kasih Ustaz Dr. Zahrudin Abdul Rahman. Dan jangan lupa bersama saya selepas ini. Right? Dan kepada mereka-mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut, jangan lupa pergi website kita, social media saya, Dato' Dr. Nazir Khan, Facebook, Instagram dan Twitter. Dan jangan lupa pergi www.menangsaham.com. Tak handsome tak apa. Janji? Saya. Terima kasih DDNK Band, Fulus Band. Tuan-tuan, kita bukan kepada DDNK Band. Alright, Fulus Band. Terima kasih kepada tuan dan puan. Di dalam blok kita yang kedua, kita akan terus bercakap tentang indahnya saham patuh syariah. By the way, kepada tuan-tuan dan puan yang ingin melabur kepada saya, tuan-tuan boleh pergi kepada website saya, Facebook saya, Datuk Dr. Nazri Khan, atau pergi kepada www.menangsaham.com. InsyaAllah hari Sabtu ni kita ada seminar besar Dimensi Bursa Malaysia. Jangan lupa register, datang ramai-ramai. Kita akan belajar apakah saham-saham gergasi di Bursa Malaysia. Betul atau tidak? InsyaAllah hari Sabtu ni datang. Jangan lupa, right? Register Facebook saya, Datuk Dr. Nazir Khan. Kita nak teruskan, right? Tak handsome tak apa. Janji kaya, betul? Itu tagline kita. Kita nak mencari, nak memburu saham-saham hebat yang bakal meletup di Bursa Malaysia. Pastikan di patuh syariah. Dan jangan lupa gunakan platform Bursa Malaysia I, platform sepenuhnya patuh syariah. Jadi sekali lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Dr. Zahrudin Abdul Rahman.
Syariah Scholar Bursa Marketplace. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Kita nak teruskan perbincangan kita, Ustaz. Boleh. Ustaz, saya nak tanya satu benda. Apakah kriteria saham-saham patuh syariah? Sebab kita ada 70,000 saham di dunia ni yang patuh syariah. Apa kriteria, Ustaz? Baik, saham patuh syariah ni dia ada beberapa perkara yang dia perlu lihat. Yang pertama sekali adalah dia punya business activity. Maknanya apa core business dia. Kalau core business dia semua kelihatan patuh syariah, dia buat minyak ke, buat komputer, itu semua patuh syariah lah. Tapi kalau ada pula anak-anak syarikat yang buat judi, ada yang buat liquor, arak, seumpamanya, kita nak tengok peratusan dia. Jadi kesimpulan ni, kalau dia tu core dia adalah yang tak patuh syariah, arak, judi, apa pork, khinzir dan seumpamanya, tak boleh lah. Bank conventional tak boleh. Tapi kalau yang semuanya okey, lepas satu perkara. Tapi kena pergi check yang kedua pula. Kriteria yang keseterusnya, dia tengok financial ratio. Dia tengok ratio kewangan dia. Contohnya, dia pinjam daripada syarikat tu, dia pinjam daripada bank konvensional secara riba berapa persen. Kalau total dia lebih daripada 33% daripada total revenue dia, total aset, maka tak patuh syariah. Kemudian tengok pula, dia labur pula. Itu yang ketiga pula tengok. Kalau dia laburkan dekat tempat yang riba tu lebih daripada 30% daripada total aset, pun juga dianggap tak patuh syariah. Kalau bawah daripada 33, dikira patuh syariah. Maksudnya kita kena tahu nisbah-nisbah yang saya. Kena tengok dia punya financial report. Jadi Ustaz, kalau macam saya suka melabur saham Tesla ni kan? Tesla, Microsoft ni Ustaz. Jadi apa hukumnya Ustaz kita melabur saham-saham hebat ni? Baik, jadi kalau kita lihat macam Tesla, dia keluarkan kereta dan seumpamanya, maka kita lihat itu tak ada masalah dari business activities. So, kita kena tengok pula dia punya financial ratio dia lah. Jadi kalau financial ratio dia tu kita lihat kena dengan kriteria tu, dia dianggap patut syariah. Jadi kat dunia ni kita ada beberapa syarikat, firma yang offerkan servis untuk lihat dan buatkan kiraan. Malah kita boleh buat kiraan sendiri. Sebenarnya kita boleh tengok financial report dia, tengok sendiri berapa jumlah hutang dia sebagainya. Maka sebenarnya boleh dapat sebahagian besar maklumat tu dan kita gini. Jadi Ustaz, Tesla ni patut syariah walaupun pemilik dia bukan orang Islam, Ustaz? Oh, itu tidak ada masalah. Kita boleh beli barang bukan orang Islam, syarikat bukan orang Islam, semua sekali tidak ada masalah selagi mana kriteria itu menepati, kita dianggap tidak ada masalah, tidak harus. Jadi Ustaz, katakan saya melabur Tesla, dan kita buat duit katakan $10,000. Jadi apa yang saya kena buat dengan profit saya tu untuk memastikan dia berkat, dia cantik? Jadi Ustaz, apa yang sepatutnya kita buat? Baik, sekiranya telah memang Tesla patuh syariah dan tak ada apa-apa yang tak patuh syariah, kalau ada sedikit mungkin nisbah dia kecil, kita seeloknya kita buat purification, pembersihan ya. Tapi kalau tak ada, tak payah buat pembersihan. Apa yang kita buat, yang pertama sekali, kalau cukup nisab dia, tempoh dia cukup, iaitu setahun haul dan nisab yang cukup, pada hujung tahun, kita kena bayar zakat lah. Yang pertama. Yang kedua, kalau itu telah pun selesai, maka apa yang patut kita buat, sebagaimana Nabi kata, ni'mal mahlu salih lirajuli salih. Sebab sebaik-baik harta yang adalah berada pada tangan orang yang baik. So, macam mana nak jadi tangan orang baik, iaitulah kita jadi orang kaya, tak handsome tak apa, tapi kaya dan juga dermawan. Masya Allah, kena tambah kita. Itu kena tambah. Jadi kita dermawan, kita bersedekah. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, kalau manusia ni, kalau kita mati dan kalau kita Allah bagi peluang untuk hidup semula, kita berjanji, untuk cakap kita berjanji pada Allah, kita akan bagi buat satu amal yang paling simple, sedekah. So bersedekahlah kalau dah kaya. Dan zakat saham kita kena keluarkan Ustaz, ya? Ya, zakat kena dikeluarkan. Itu 2.5%. Betul, 2.5% saham untuk zakat punya. Jadi Ustaz, banyak orang tertanya, macam ni kita nak tahu saham ni patut syariah? Contoh Starbucks, McDonald's, Ferrari, kan? Banyak lagi kan saham-saham patut syariah. Jadi kalau kita gunakan screener boleh tak? Kita gunakan ID rating umpamanya. Jadi sebagainya saya sebut tadi, ada firma-firma yang menawarkan khidmat itu, maka boleh digunakan. Apa saja yang mereka keluarkan mengikut benchmark-benchmark yang tertentulah. Ada yang Suruhanjaya Security punya benchmark, ada yang AUFI punya benchmark. Kesemuanya kita kira boleh diterima. Boleh diterima. Dan Ustaz, cara Ustaz bercakap, Al-Fadil, Dr. Zaharuddin bercakap, kita perlukan ilmu, betul? Sebelum kita nak melabur pasaran saham global, betul? Jadi Ustaz bersetuju dengan saya? Ya, bersetuju. Kita perlukan ilmu. Dia bukan sekadar ilmu tahu benda itu patuh syariah atau tidak patuh syariah. Tapi kita masuk tu jangan blindly following. Dan jangan juga kita teka-teka, dia dah naik, dia akan turun, dia turun, dia akan naik. Kerana itu akan lebih merisikokan. Sebab saham ni, dia boleh untung besar, dia boleh rugi besar. So jadi dia bukan semestinya untung saja. Jadi itu kita kena fahamlah. Faham. Ustaz. Jadi kita nak dapatkan ilmu ni Ustaz, kita kena ada mentor, betul? Betul. Kita kena ada mentor yang telah lalui, yang boleh bawa kita ke jalan dengan cara yang paling singkat dan selamat. Setuju, Ustaz?
Betul, bersetuju kerana Allah SWT sendiri sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena rujuk orang yang tahu. Orang yang tahu, orang yang ada pengalaman, orang yang ada akses, orang yang faham macam mana nak baca data, nak technical analysis semua sekali supaya kamu berada di atas jalan yang betul lah. Jadi itu keadaan dia yang memang fitrahnya Allah dah jadikan begitu. Masya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Zahrudin Abdul Rahman. Bagi tepukan kepada Ustaz kita. Terima kasih. Fadhil Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini baru blok yang kedua. Insya-Allah kita ada lagi satu blok kita bercerita tentang benda yang lebih hebat. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kita. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, kita ada seminar besar hari Sabtu ni, Dimensi Saham Bursa Malaysia. Jangan lupa register dalam website saya, right? www.menangsaham.com. Jangan lupa register ataupun follow Facebook saya, Datuk Dr. Nazir Khan, IG saya, Twitter saya. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam seminar hari Sabtu, minggu ini insyaAllah. Dan jangan lupa kita ada satu blok lagi selepas ini. Saya Datuk Dr. Nazir Khan, Pengurus Wang Bertauliah, Naib Presiden Kanan, Philip Capital Management. Apa tagline kita? Tak handsome, tak apa. Janji. Hai, kita jumpa selepas ini. Terima kasih DDNK Fulus Band. Segmen kita ketiga. Terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Dr. Zahrudin Abdul Rahman. Sebelum tu saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di rumah, untuk pelaburan saham sangat mudah. Tuan-tuan hanya perlu pergi mana-mana. Broker yang bertauliah di Malaysia, kita ada 16 broker Islam yang bertauliah. Pastikan ada ilmu, belajar sikit macam mana kita nak mengenal pasti saham-saham yang bakal meletup. Betul? Apa nama saham ni? Apa nama saham dia? Saham Gergasi ataupun saham Monster. Yang saya maksudkan adalah saham yang naik 100 kali ganda dalam 10 tahun, dalam 20 tahun. Kita ada banyak saham di dunia dan inilah taktik kita. Right? Jangan lupa belajar sedikit. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa susuri Facebook saya. Kalau nak dapatkan video-video percuma, pergi YouTube saya. Kita ada banyak video-video macam mana kita nak melabur saham secara patuh syariah, secara sah, dan teknik-teknik dan taktik-taktik penting untuk kita belajar. Right? Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak sambung balik dengan tetamu kehormat kita, Syariah Scholar, Bursa Marketplace. Okay, terima kasih Ustaz. Segmen yang ketiga. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Orang cakap kita boleh beli syurga dengan membeli saham. Apa komen Ustaz? Kita boleh beli syurga dengan saham patuh syariah di dunia. Baik, beli syurga itu satu ibarat yang menunjukkan, yang saya fahamlah, kepada kita membeli unsur-unsur, elemen-elemen yang mampu melayakkan kita untuk masuk ke syurga. Saya. Melalui apa? Melalui saham. Maksud dia bagaimana? Maksud yang saya faham adalah melalui pelaburan saham, kita ada keuntungan. Saya. Bila ada keuntungan, kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim yang bagus. Satu, kita bayar zakat. Yang kedua, mungkin kita boleh buat satu syarikat. Dengan cara itu, kita memberi menyediakan pekerjaan tambahan kepada masyarakat. Lalu itu adalah satu tugas yang mulia. Ya. Kemudian dengan create jobs itu, kemudian selepas itu, kita juga akan ada lebih banyak hasil dan kita boleh beri sedekah pula. Jadi itu semua adalah asam garam ataupun elemen-elemen dalam sesebuah perniagaan. Baik. Yang mana ianya boleh membawa pada syurga sebagaimana Nabi SAW ada mengatakan at-tajir as-sadiq, iaitu peniaga yang jujur, yang amanah, ma'as-siddiqin, ma'aman nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wasalihin, iaitu orang-orang peniaga yang berjaya, yang jujur dan amanah. Akan mereka ini bersama para nabi dengan siddiqin, dengan syuhada dan salihin di akhirat kelak. Tapi kita kena ingat bahawa saham ini bukanlah macam peniaga yang biasa. Peniaga yang biasa ni dia banyaklah asam garam kesusahan ni. Saham ni kesusahan dia pula cara lain. Maknanya dia mungkin staff mungkin tak berapa ramai. Barang tak ada komoditi simpan dekat depan belakang warehouse. Dia stok tak ada, tapi dia kena buat belajar ilmu bagaimana nak mengendalikan
saham dan jadi Ustaz, saya nak quote satu statistik daripada World Islamic Economic Forum yang mengatakan equity orang Islam di pasaran global tak sampai 0.1% pun. Ini equity orang Islam. Ini dah termasuk semua orang-orang Islam terkaya. Seperti Prince Al-Walid Al-Talal. Okay, jadi equity orang Islam tak sampai 0.1% pun di Wall Street umpamanya. Jadi boleh tak kita katakan Ustaz, pelaburan saham khususnya di peringkat global ni adalah fardu kifayah untuk umat Islam? Saya bersetuju sebab itu adalah salah satu kaedah bentuk sekarang ini untuk menguasai ekonomi dan menunjukkan kehebatan. Jadi kalau orang Islam ketinggalan dalam bidang tersebut, mereka akan dipandang lekeh oleh orang-orang bukan Islam, maka sekaligus Islam itu sendiri dipandang tidak hebat kerana orang Islam itu ketinggalan. So, jadi orang Islam ini dia kena mana-mana bidang yang neutral yang harus dia kena ke depan. Jadi dia akan tunjukkan kerajinan dia, kepintaran dia, strateginya dalam perniagaan, dalam saham dan seumpamanya. So, antaranya adalah dia kena menguasai pasaran tu. Masya-Allah. Dan penting untuk kekuatan. Betul, untuk kekuatan agama dan bangsa. Agama, Ustaz. Betul. Jadi Ustaz, apa nasihat Ustaz ni kepada orang kat luar sana ni? Kita ada banyak orang luar kat sini biawak-biawak ni yang skeptikal terhadap pasaran-pasaran saham ni. Sebut saham ni dia kata haram, Ustaz. Jadi apa nasihat Ustaz kepada kepada biawak-biawak ataupun kepada orang yang skeptikal? Baik, jadi bagi saya mereka skeptikal yang pertama sekali kerana minda yang belum dibetulkan, iaitu minda yang bila labur mesti kaya. Ini minda orang cepat kaya. Jadi saham ni bukan skim cepat kaya, dia ada peluang rugi, dia ada peluang untung. So dua-dua ada. Maka bila dia rugi, dia pun kata ini adalah judi, ini adalah haram. Sebenarnya tidak begitu. Yang pertama. Yang kedua, sebahagiannya adalah kerana kita bila melabur saham, kita buat pinjaman. Bila buat pinjaman dengan faedah, maka kita nak serve faedah tu, kemudian kita labur. Labur pula tak untung, rugi. Maka itu dia kata rugi, itu dia kata haram. Sebab yang haram tu adalah pinjaman dengan faedah, dengan interest tu. Sebab itu bagi orang-orang yang belum berkemahiran, dia jangan buat pembelian saham menggunakan duit-duit asasi dia. Betul, kan? Dia kena pakai duit-duit untuk duit-duit sampingan yang kalau hilang dia tak menangis. Kan? Jangan buat loan pula. Loan tu nak bayar balik capital campur interest dia, maka saham tak untung, maka dia akan menjadi masalah. Kan? Jadi itu yang menjadikan sebahagian orang yang masuk dalam saham tanpa ilmu, maka dia rugi, dia dah skeptik, dia pun hasut orang lain. Baik, Ustaz. Padahal kesalahan sendiri. Ya, Ustaz. Jadi Ustaz, kalau saya nak tanya Ustaz, satu sebab kenapa kita ni kena melabur saham ni, apa Ustaz cakap? Satu sebab kenapa kita kena belajar ilmu melabur saham? Sebab dia kerana ia adalah salah satu cara yang boleh kata-kata mudah untuk benar membuat keuntungan. Untuk keuntungan. Dan dibenarkan dalam syarak. So, sebab dia memang disediakan untuk memudahkan orang-orang yang bermodal ni untuk terlibat dalam perniagaan secara sebelah kaki. 9/10 daripada rezeki daripada pintu perniagaan. Itu betul, Ustaz? Boleh dikatakan demikian. Tetapi hadis tu hadis yang dhaif lah. Hadis yang lemah. Cuma sebab ada juga keuntungan daripada pusaka, bukan perniagaan. Baik. Tapi nak ceritanya, boleh diterima makan mesej asar tersebut. Dia bukan hadis lah. Dia hadis dia tak betul lah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz kita. Terima kasih bukan kepada Al-Fadhil Ustaz, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Terima kasih Ustaz bersama kita selama 3 segmen. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana setia bersama saya. Jangan lupa episod kita seterusnya minggu depan. Kepada semua orang, jangan lupa susuri Facebook saya, Datuk Dr. Nazri Khan, Instagram saya, Twitter saya, DDNK Club, dan jangan lupa www.menangzam.com. InsyaAllah hari Sabtu, minggu ini, kita ada seminar besar Dimensi Saham Bursa Malaysia, insyaAllah bertempat di PGRM. Jangan lupa untuk register dan datang walk in, bawa isteri, bawa anak-anak, kita belajar macam mana kita nak cari saham-saham gergasi di Bursa Malaysia yang boleh kita raih keuntungan dengan cara yang sangat-sangat patuh syariah dan berkat. Seperti Ustaz cakap tadi, inilah cara kita untuk membantu ekonomi bangsa dan agama. Saya, Datuk Dr. Nazri Khan, pengurus wang bertauliah Philip Capital Management, ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan lebih banyak rezeki kita bulan ini. Terima kasih semua. Salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fenomena alabia, alabi, umtil aina.
بدل الرياء ما تروح هاي.